liburan ke Bandung, cek. Ke Bandung jangan lupa ke Taman Superhero ya. Di situ ada patung Superman. Ada Batman. Ada Iron Man juga. Ada Gundala juga ternyata. Kumaha ada Mang Kangken. Next kita cus ke kebun begonia yang ada di Lembang. Kita lihat dalamnya ada apa aja, yuk. Let's go. Katanya banyak mobil kok, dalamnya kosong. Kosong mana? Kakak lagi di mana nih, Kak? Dedek lagi di mana, Dek? Korea. Begonian. Lagi di Taman Bunga Begonian. Kenapa begonian? Ini view-nya keren banget, bunganya warna-warni. Tuh, ini jenis bunga yang lain. Ini namanya bunga begonianya. Keren banget. Bunganya keren-keren banget loh. Tuh, ada gajah warna-warni. Ini bunganya sumpah keren. Yang suka bunga recommended deh. Ada kebun mawarnya juga, guys. Mawarnya tuh warna-warni. Keren deh. Apa? Yeah, itu tuh lucu loh, guys. Lihat ada vintage-nya yang enggak tahu dapur masak. Dagang apa, Mang? Kayu. Spot foto di sini keren-keren loh, guys. Ada siput raksasa, ada jerapah, ada panda juga, ada ranting-ranting kering gitu, ada bentuk love, ada rumah tradisional, sepeda raksasa, terus patung-patung, juga ada dapur tempo dulu, bisa foto-foto, ada buat ubu juga, ada buat anak-anak, ada playground. Ada beca mini, ada gajah warna-warni, ada starfish juga loh. Yang suka sepeda bisa difoto. Ada Vespa, jangan lupa pakai helm ya kalau naik motor. Terus, ya yang mau foto-foto pre-wedding boleh booking sebelumnya dengan harga yang berbeda. Kalau untuk tiket masuk harganya Rp20.000 per orang. Guys, thank you udah nonton vlog kita ya. Nantikan keseruan kita di liburan di tempat lainnya. Bye. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment ya.